Hai Dog Lovers, saya Anita, ditemani dengan Nicole. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk keliling rumah guguk. Ada apa aja sih di rumah guguk? Tapi sebelumnya, jangan lupa ya, subscribe dulu channel ini. Karena channel ini official rumah guguk. Sekarang kita masuk dulu ke taman guguk dulu yuk. Ini Nicole. Tiket di sini untuk tiket ke rumah ke Taman Guguk dan tiket ke kebunku. Ini tiket ke Taman Guguk, ini tiket ke rumah ke kebunku dan ada lagi satu lagi all access. All access itu bisa masuk ke kebunku dan Taman Guguk. Nah, sekarang kita lagi di pet shop. Ada yang lagi main tuh Niko, si Caca lagi main. Kita ke sana yuk. Yuk lihat yuk. Tuh di sini playgroundnya, dogi-dogi bisa main di sini. Sebelum mandi atau sebelum berenang, dogi-dogi semua bisa main di taman ini dulu. Terus kita semua bisa nunggu di sini juga sekalian ngelihat dogi-dogi pada bermain di taman. Lovers, sambil nungguin Caca bermain, kita duduk dulu aja yuk. Nih, kita nunggu di sini aja. Sebentar lagi mungkin Caca akan berenang. Dan biasanya yang membawa anjingnya untuk grooming, untuk bermain, untuk berenang, kebanyakan duduk di sini sambil jadi bisa kalian lihat langsung anjingnya beraktivitas. Di tempat sekarang ini yang saya duduk ini bukan hanya untuk menunggu saja, tapi ini adalah kafe di rumah guguk di mana pengunjung bisa menunggu anjingnya sedang di grooming atau sedang bermain atau sedang berenang, bisa juga memesan makanan dan minuman di sini. Oke, Dog Lovers. Di pet shop rumah guguk ini adalah pet shop one stop shopping di mana dog lovers dapat membawa dogi kesayangannya untuk di grooming, untuk bermain, untuk berenang. Selain itu juga kami menyediakan perlengkapan kebutuhan seperti dari makanannya, dari snacknya, shampoonya, pantai, sisir, baju, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, untuk dog lovers yang ada di luar kota dapat membeli barang-barang kita juga melalui online Tokopedia. Nama tokonya Rumah Guguk Bandung untuk di Tokopedianya. Nanti linknya saya akan simpan di deskripsinya. Jadi teman-teman bisa langsung klik dan membeli barang-barang di Tokopedia. Ayo. Caca udah selesai berenangnya. Yuk kita lihat ke bagian grooming. Abis ini Caca akan dimandiin, dikeringkan.
Nah, sekarang kita sudah ada di tempat groomingnya. Hari ini kita lagi menggrooming poodle. Nah, ini groomernya. Groomernya rumah guguk, namanya Dani. Dia bersertifikat groomer dari Singapura. Dari mana ini, Dan? Dari Singapura ya, Dan ya? Iya, dari Singapura. Singapura Kennel Club. Oh, dari Singapura Kennel Club, katanya. Udah berapa lama nih? Dua tahun kurang lebih. Ya. Nah, ini sekarang kita lagi grooming poodle. Jadi tidak usah khawatir untuk grooming di sini karena groomernya kita bersertifikat dari Singapura langsung. Okay, thank you Dan. Kita lanjut ke tempat lain lagi ya. Dah. Ayo, sekarang kita mau ke Taman Guguk. Nah, sekarang kita masuk ke Taman Guguk. Taman Guguk itu sejuk, nyaman, di mana untuk dog lovers yang mau menikmati alam dan juga bermain dengan dogi-dogi di sini. Selain dogi juga kita ada binatang lain yang dog lovers bisa bermain juga. Sekarang kita sudah ada di Taman Guguk. Taman Guguk itu lebih alam, tempatnya lebih luas. Di sini kita bisa makan ikan, bisa lihat ada 2-4 dogi kecil dan dogi besar kita pisahkan. Satu rumah dogi kecil, satu rumah dogi besar. Selain itu juga kita ada kambing, kambing etawa, ada kelinci, ada iguana, ada burung, ada bebek, ada ayam. Selain itu, di sini juga ada playground buat anak-anak bermain. Ini juga kita ada kafe di mana ada lesehan, juga ada tempat seperti joglo. Jadi sambil menikmati makanan, bisa menikmati alam juga di sini. Di sini juga kita mempunyai banyak spot-spot untuk foto yang instagramable. Kalau dog lovers foto-foto di sini, jangan lupa tag rumah guguk ya. Oke teman-teman, sekarang sudah jelas dong tentang Taman Guguk. Sekarang kita ke satu tempat lagi, ke Kebunku. Yuk, mari kita ke Kebunku. Sekarang kita sudah sampai di Kebunku. Yuk kita keliling-keliling Kebunku. Yuk kita lihat ada apa aja di sini. Nah, di sini rumah khusus untuk anjing kecil. Ada poodle, ada corgi khusus untuk anjing-anjing kecil aja. Yuk kita lihat ke Andi besar. Nah, ini khusus untuk anjing yang besar. Semua anjing-anjing jenis besar ada di rumah yang ini. Ada Alaska Malamute, ada Golden Retriever, ada Bernese Mountain, ada Saint Bernard, ada German Shepherd, ada Collie. Semuanya ada di sini. Ada satu lagi, ini tempat untuk anjing besar juga, tapi kebanyakan standar poodle family. Di sini kita bisa menemukan standar poodle di mana ukuran poodle lebih besar daripada biasanya. Untuk dog lovers yang datang ke sini bisa berfoto bersama anjing-anjing yang ada di sini.
anak kucing. Untuk masuk ke rumah kucing, kita harus membuka sepatu dulu. Ini kita bisa bermain dengan kucing-kucing. Nah ini di sini bisa berfoto dengan kucing dan bisa bermain dengan kucing-kucing sini. Selain itu juga kita bisa ngasih, kita dapat memberi makan kucing-kucing yang ada di sini. Satu lagi ya, jadi pembedanya antara taman buku dan kebunku. Di kebunku bisa bermain dengan burung-burung lucu ini, juga bermain dengan iguana dan ular. Gak apa-apa, ini baik banget. Ular ini baik sekali, ini milk snake namanya. Bisa berfoto langsung dengan burung-burung lucu ini, sama ular ini, dan juga iguana. Iguana? Iya. Nah begini nih, contoh fotonya. Nah, Dog Lovers, tadi kita sudah keliling dan membahas perbedaan dari taman guguk dan kebunku. Untuk dog lovers yang mau datang ke sini, silahkan datang ke Jalan Pada Lestari nomor 23 Bandung. Kami buka dari hari Senin sampai hari Minggu pukul 10 sampai pukul 5 sore. Dan dimohon untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah ada di sini untuk saling melindungi kesehatan kita yang ada di sini. Oke, begitu dulu video kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi dog lovers. Jangan lupa untuk follow Instagram, Facebook, dan jangan lupa subscribe ya. Bye!